Sementara itu, buku saya yang ketujuh terbit dengan judul Kajian Pembelajaran Pendidikan Karya Kajian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang terbit pada tahun 2020. Buku berikutnya adalah atau buku yang ke-8 berjudul Mozaik Gagasan untuk Pendidikan Indonesia, di mana saya sebagai penyunting dan editor dan ditulis oleh saya dan beberapa kawan-kawan yang merupakan ini buku kumpulan artikel opini pendidikan. Buku ke-8 ini terbit di Penerbit Nasional Samudra Biru Yogyakarta, anggota IKAPI ber-ISBN. Buku Mozaik Gagasan untuk Pendidikan Indonesia ini terbit pada tahun 2020 bulan September. Sementara itu, buku saya yang ke-9 berjudul Refleksi Pendidikan Seuntai Asa untuk Kemajuan Indonesia, di mana di sini saya adalah sebagai penyunting dan editor. Buku ini adalah karya buku kumpulan artikel opini pendidikan yang saya tulis bersama beberapa kawan-kawan praktisi dan pengamat pendidikan. Buku Refleksi Pendidikan Seuntai Asa untuk Kemajuan Indonesia ini terbit juga di Penerbit Nasional Samudra Biru Yogyakarta, anggota IKAPI ber-ISBN, dan terbit pada November 2020.